Bang, cek audio. Aman. Manis dikit. Manis, Gus Imin dikit. Manis, apa kabar? Manis. Baik. Maju lagi, Pak. Maju lagi, Pak. Jangan dorong-dorong. Nah, Pak Anies kedatangan sini mau langsung memberikan selamat begitu kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Karena itulah kami hadir bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain, kita hormati proses bernegara. Itu sebabnya kami hadir di sini. Cukup ya? Manis, kita mulai. Kalau nanti diajak ngobrol-ngobrol terus diajak merangkul bareng ke pemerintah gimana, Manis? Sama Pak Prabowo langsung. Pokoknya sekarang kita ikuti proses ini dulu. Gus Imin katanya nanti mau ketemu Pak Prabowo ya setelah pertemuan ini. Itu benar nggak, Bu? Enggak, kita tunggu saja nanti. Pak Prabowo mau ke DPP katanya. Kita tunggu aja, kita kan nunggu aja. Gus, tapi dengan segala catatan terkait pemilu kemarin, apakah PKB nanti di DPR akan mengusulkan revisi undang-undang pemilu untuk perbaikan? Pasti. Setiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan seluruh kelemahan-kelemahan dari undang-undang pemilu kita. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah dari keterpurukan demokrasi kita. Untuk undangan hari ini tuh PKB yang undang atau Pak Prabowo yang bersilaturahmi? Nanti lihat aja. Terima kasih Manis. Sakit. Kaki. Bisa berdiri enggak?